tim produksi sama tim player juga ngobrol-ngobrol nggak jelas, nyampah, saling celah-celahan sampai ketawa, karena menurut aku ketawa-ketawa tuh kayak memicu apa ya, satu ngeluarin panik, terus yang kedua aku jadi ngos-ngosan, jadi kayak semi olahraga. Kenapa gue arahnya ke sebelah sana ya? Duduk deh, karena gue arahnya udah ke sebelah sana soalnya. Frekuensinya ke sana. Duduk deh. Karena nggak capek. Wahai kau yang lahirkan rasa
lagu Samarinda tergenang, dalam senja di ambang pilu Daniel akan selalu kukenang. Terima kasih Rizky Setiawan. Ingin jadi aktivis, aktivis penyelamat makhluk hidup, hewan dan binatang. Itu mimpi ya, mimpi yang aku suka paling. Sama satu lagi, pingin jadi orang paling keren, setidaknya dalam kepalaku sendirilah. Yang mana itu sudah terjadi, nggak tahu buat yang lain. Banyak banget lagi. Kayaknya aku pengen jadi paus orca. Karena walaupun dia udah mau punah, cuman pada dasarnya tuh satu, kembali lagi si paus orca ini gendut gitu ya. Terus warnanya tuh hitam dan putih, dan mereka dikenal sebagai salah satu paus yang sebetulnya ganas. Pernah tahu juga kalau mereka pernah memakan hiu dan semacamnya. Dan mereka tuh punya, walaupun mereka gendut, terus mereka dingin-dingin berbahaya gitu. Dan mereka hidup di air, yang mana aku suka air. Jadi kayaknya kalau memang mau, aku mau jadi paus. Jadi saya butuh suara kalian malam ini di Samarinda, di Orange Cafe, untuk bernyanyi berdistraksi. Abaikan dalam sendu, hati
kedua matamu melahirkan seutas keinginan untuk memilikimu. Kian bertahan memandang raut wajahmu, kulihat sebuah jalan yang langsung menuju hatimu. Untuk memilikimu kian bertahan.